Jadi yang datang itu bukan sebenarnya pendukung mereka, bukan sebenarnya jenis mereka, tetapi orang yang terperangkap dalam perjalanan laluan mereka tersebut. Saya rasa sekarang-sekarang pernah pergi keramah pembangkang di piara kecil. Sebab mereka pilih tempat yang betul-betul orang kena lalu, you have no choice. Bagi yang tulis juga. Jadi kita kena buat benda yang sama. Jadi dia tulis di depan, di laluan, di tempat kita. Dan kita kena gerilla praktik sikit. Nah, gerilla ni bukan maksudnya ni orang hutan punya gerilla. Gerilla maksud bagaimana kita nak lawan dari segi istilah tentera. Istilah tentera gerilla adalah sekumpulan angkatan yang lawan dengan tentera rasmi. Secara senyap, secara tidak rasmi, dia sorok, dia bergaul dengan orang biasa dan dia serang apabila tentera, angkatan tentera yang rasmi itu tidak memberi tumpuan kepada pertahanan. Kita kena buat benda yang sama. Kalau kita asyik dengan saluran rasmi kita, program rasmi kita, we will not achieve apa yang kita perlu buat. Saya bagi contoh. Selama ini kita bergantung kepada bukan ceramah rasmi, tetapi majlis rasmi. Saya tengok banyak kali pilihan raya kecil. Apa program penerangan kita? Program penerangan kita adalah pemimpin bersama masyarakat. Kita panggil apa, menteri datang, menteri datang. Jadi panggil dia agensi kerajaan kerahkan crowd. Crowd itu datang, kita pun tak tahu berapa ramai crowd itu adalah penghuni tempatan. Yang dibagi ucapan selama 20 minit tentang kementerian dia. Dan orang itu dengar dan kesan kepada kita zero. Efek kepada kita zero. Nah, ini saya tak tahu. Menteri boleh buat, carry on, tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak mengharapkan itu menjadi satu saluran rasmi ataupun saluran yang berkesan bagi kita menyampaikan maklumat kepada rakyat, saya rasa kita tersilap dari segi strategi. Kita daripada isi pemuda, sebab kita ada kebebasan untuk mengajukan di ceramah ini tanpa protokol dan sebagainya, kita banyakkan ceramah kita. Selama Lokman pegang unit pidato, saya katakan dia, pilihan raya kecil kita buat pentas pemuda. Ya? Kalau kita nak mengharapkan pentas rasmi, saya rasa susah sebab terlalu formal, kena jemput pemimpin agung kita datang dan sebagainya. Akhirnya, kesannya lebih kepada majlis untuk makan dan bukannya majlis ilmu untuk menyampaikan hujah. Jadi kita buat pentas pemuda. Pentas pemuda ini, pentas mikrofon roster. Tidak ada meja, tidak ada bunga, pasu bunga, tidak ada apa-apa di atas roster tersebut. Kita buat pentas pemuda dan akhirnya, setelah 2, 3, 4 pilihan raya kecil, pentas pemuda Barisan Nasional ini menjadi pentas tumpuan ceramah dalam pilihan raya kecil. Tanya kepada ini. Benda yang simple, tetapi kita ambil sebagai satu produk kerana pasaran tersebut tidak ada produk seperti itu. Iaitu satu pentas yang memang direct and to the point. Dan kita tidak ada, tidak masa guna istilah yang kasar, kita tidak ada bullshit dalam pentas muda. Kita tidak ada ucapan anuah yang panjang, salutation yang panjang, ya Allah, Muhammad, Al-Qusri, bla. Itu just go to the point. Sebab isunya, rakyat tak tahu apakah hujah kita. Dia tak nak spend, tunggu 10 minit dengar salutation yang daripada yang Muhammad, sampai yang Muhammad, datuk ini, datuk itu, dia nak dengar apa yang kita nak sampaikan. Itu lebih penting. Jadi saya harap saudara-saudara semua, bila kita melihat dan menjalani kursus ini, dan bila kita memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada kursus yang akan dianjurkan selama 3 hari 2 malam ini, saya harap kita dapat keluar dengan skill yang mahal. Saya amat mengharapkan saudara-saudara, I'm really depending on you, dan juga angkatan ataupun kumpulan-kumpulan yang akan melalui kursus selepas ini. Sebab, apabila saya melihat kepada kelemahan Barisan Nasional, kelemahan UMNO, salah satu kelemahannya adalah dari segi pengujahan ini. Ya, dari segi pengujahan ini. Kita semua maklum bahawa tadi walaupun saya kata pembangkang ini dia tidak ada dam, dia tidak ada nama yang boleh command, respect bagi kepimpinan mereka. Tetapi mereka sedang giat melatih anak-anak muda untuk menjadi bersama di sekolah-sekolah politik mereka, di pusat tarbiyah PAS, di IKB untuk karir dan sebagainya. Setiap minggu diangkat pemimpin-pemimpin mahasiswa, pelajar-pelajar dan sebagainya, jentera parti mereka, anak-anak muda daripada karir dan PAS dan IKB untuk menjadi penceramah. Dan benda ini dilakukan setiap-setiap minggu.
Tiap-tiap minggu mereka melahirkan kilang-kilang penceramah yang baru yang berani berucap. Dan mereka hantar anak-anak muda ini untuk berucap. Walaupun tak pernah bagi ceramah, dia semua bagi ceramah di depan 500 orang, 1000 orang. Supaya dapat confidence. Kalau kira dia terlatih secara-cara, 2 malam, 3 hari, hari ini bermula pada hari ini. Dan selepas ini, Saudara Lukman tak bagi peluang kepada saudara-saudara berceramah, maka kita akan praktis. Kita tidak ada latihan amali. Jadi apa yang kita belajar, keyakinan yang kita dapat, confidence yang kita dapat, sia-sia saja. Sebab kita tidak ada peluang untuk menyampaikan apa yang kita belajar itu dalam konteks yang hati. Selepas itulah, saya harap selepas ini kita ambil database, nama saudara-saudara semua, dan pilihan raya kecil, baik pilihan raya umum, baik apa saja. Forum yang akan datang, kita akan menampilkan saudara-saudara semua. But you must be confident. Bila kita panggil dengan berat, kata Allah sibuk orang tak datang. Inilah kita bermasalah pemimpin kita. Mengelak daripada berdepan dengan pembangkang. Mengelak daripada berkeramah. Mengelak daripada masuk pelanggar. Inilah kita bermasalah. Saya harap keberanian itu mesti ada. Kalau kita dijemput, sekiranya kita tak ada betul-betul, tak ada program lain, kita kena pergi. Sebab itulah keberanian yang perlu ditanam di dalam hati dan juga di dalam minda setiap daripada pemuda Malaysia Malaysia. Kita perlu tampil ke hadapan. Dan saya harap saudara-saudara, kita tekankan pada malam ini kepada pendekatan pemuda Barisan Nasional. Sebab kita kena ingat, what is the strategy? Apa strategi? Saya tak akan mengupas isu. Sebab isu saya rasa banyak lagi sesi yang mengupas isu soal pasir lah, soal air lah, soal anwar, macam-macam lagi. Isu akan diupas dalam 3 hari yang akan datang. Saya lebih kepada strategi. What are we doing here? Strategi kita pada malam ini kita kumpulkan MIT, MCA UMNO dan PPP. Kita kumpulkan kerana kita nak menampakkan bahawa One Malaysia, satu Malaysia yang kita lakukan tadi sebenarnya adalah konsep yang betul-betul kita amalkan. Bukan sekadar Perdana Menteri cakap untuk Malaysia, tetapi jentera kita sampai ke peringkat pemidato Pemuda Barisan Nasional mengamalkan satu Malaysia. Maksudnya, kita tidak ada lagi pendekatan di mana kita buat ceramah masuk kampung Melayu, yang ceramah hanya adalah penceramah daripada pemuda UMNO. Kita masuk ke dalam estate, penceramah hanyalah daripada pemuda MIT yang sekolah kanak-kanak kita keturunan India daripada pemuda PT. Kita masuk dalam kampung Batu Cina, yang berceramah hanya semata-mata rakan-rakan kita daripada pemuda MCA ataupun pemuda gerakan yang keturunan Cina. Kita nak pastikan bahawa di mana saja kita masuk, kita nampakkan satu pentas, satu panggilan penceramah yang multiracial. Yang multiracial kerana sekurang-kurangnya saudara-saudara. Walaupun mungkin kalau kita masuk ke Belanda dan pemuda MCA berucap, kalau mungkin tidak berrelevan sekurang-kurangnya, orang Belanda itu akan kata, inilah penyatuan, kesatuan, perpaduan yang muncul.